Baik, bertemu kembali dengan Has Indo Emro. Kali ini saya akan coba membahas koneksi antar komponen mesin bordir merek Tajima tipe TMFH di bagian encoder. Dan selanjutnya akan terus dibahas bagian-bagian lainnya di video selanjutnya. Oke. Ini koneksi yang menuju atau dari encoder, dari rotary encoder. Kita akan coba buang sebagian koneksinya agar terlihat jelas. Oke. Ini koneksi yang menuju ke encoder dan di sini ada transistor regulator 7805. Biasanya regulator ini bermasalah. Coba kalian cek di pin 6 positif, pin 1, pin 2 negatif. Pin 3 menuju ke pin 4, pin 34, konektor yang terhubung ke panel kontrol. Pin nomor 4 terhubung ke konektor pin 32. Pin nomor 6 terhubung ke pin 33. Dan positif 5 volt terhubung ke pin 2. Oke, ini di bagian H join card. Kita lihat di bagian IF. Di bagian H IF. Pin 13 konektor yang dari H-join masuk ke resistor array. ohm dan resistor array yang kedua 150 ohm. Juga resistor array yang ketiga 1 kilo. Yang langsung terhubung ke TLP521 sebagai Z min, signal Z min, PC900 sebagai A signal, satu lagi PC900 sebagai B signal. Baik, itu koneksi dari rotary encoder mesin bordir Tajima
menuju ke HIF. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas di bagian limit servo untuk penggerak motor shaft dan juga di bagian driver unit DU10. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe-nya. Dan juga lonceng agar tidak ketinggalan. Terima kasih.